الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله العظيم Sidang kuliah jemaat yang dikasih semua. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat sama-sama berhimpun dalam majlis kuliah bagi jemaat yang merupakan ibu segala kuliah di negeri Kelantan kita. Dan nama pada pagi ini ayah sebut, tiga hari lepas lagi dia sebut, suruh ganti dia pagi ini sebab dia kata semalam dia siam. Di belakang semalam dia tak siam. Dia tak siam. Jadi mudah-mudahan sekali aku nak minta pakat doa lah. Pakat doa supaya ayah sihat. Kalau boleh setiap kali kita semaya lima waktu. Nah, lepas semaya itu kita doa lah khusus untuk kesihatan ayah, insyaAllah. Nombor ni semua sekali lah, kekok lagi ni. Dua kali kekok. Kekok ganti ayah, lepas tu saya dua ni kekok jadi YB. Baik, tajuk kita pada pagi ni PRU 14. Kau ada dia mikir panjang, mikir jauh. Kau rasa rasa awak dah. Baiklah, awak dah kita masuk tajuk. Tajuk PRU pasca 13. Kita ambil muka demas ke insyaAllah. Baik, tuan-tuan semua, alhamdulillah kita sesah. Sesah dah pilih raya. Dah apa ni, sukalah UMNO-nya. Ha, dia boleh benar. Dia boleh benar apa ni, kekal Putrajaya. Tapi dia suka satu je lah. Ada hak dia suka satu hak lain, dia usin belakang. Ha, undi anak muda, mari pada kita. Apa ni, orang Cina, siapa dia kata ke Cina, saya dua ni. Maruh ke Cina. Macam-macam perkara yang menyebabkan kita dalam parti PAH ataupun Pakatan Rakyat ni rasa lebih seronok berbanding mereka sendiri. Dia tu nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita insyaAllah. Kok mana rasa tak seronok, sedih siapa tak semari dengan ngajar. Kok ni kita panggilkan anak telajak dah. Dia tak faham bahawa nak boleh pala tu tak mesti menang. Tak, kok mana ikhlas jual baru ni. Haloh, ilai pertaruhan pun boleh pahala banyak. Ada asalkan dia ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tu semua ayat antara ayat yang perlu kita belajar, yang perlu kita faham ialah ayat yang mau baca tadi. Allah Taala sebut pendek. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Allah Taala cerita mengenai tugas nabi. Tugas Nabi mari atas muka bumi. Dan dalam Quran tu apa semua Allah Ta'ala wayak. Nabi ni tugas dia apa? Asalnya ulama kita dia start dengan perkataan Nabi. Nabi ni makna apa? Dia kata Nabi ni maknanya orang yang bawa berita. Naba'un. Kita ada surah An-Naba'. Ada surah An-Naba'. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Kul huwa naba'un azim. Antum anhu mu'ridun. Hei Muhammad, royak pada umatmu, cerita yang aku bawa ni cerita besar. Cerita yang aku bawa, maknanya yang Nabi bawa, nabak. Cerita yang aku bawa ni cerita besar. Antum anhu mu'ridun. Mung jahat paling pun. Ni Allah Allah Ta'ala suruh sebut, suruh Nabi kita sebut pada umat dia, nak royak bahawa yang mu rasa kecil tu kerana mu paling punggung. Hakikatnya benda ni besar. Ni agama. Jadi Nabi maknanya, jom bawa berita. Kemudian selagi Rasul,
Rasul ni kita tahulah, rasul maknanya utusan Allah. Maknanya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Taala turun daripada langit bawa berita untuk dibacakan kepada, untuk disebarkan kepada umat manusia. Jadi tugas Nabi ialah bawa cerita langit. Tak ada tugas ni, tak ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak ada bawa. Orang bawa bisa setahun mana pun bawa cerita dunia. Dah, dia gali muka bumi, dia bawa cerita dalam tanah. Ada, dia naik di atas pokok, dia wayak cerita atas pokok. Nyelai dalam laut, dia wayak cerita dalam laut. Tak lebih pada tu. Ni manusia. Nabi ni tugas khusus dia, hak ni hak nombor satu. Iaitu dia seorang yang bawa cerita langit. Ini kita panggil Nabi ataupun Rasul. Banyak Allah Ta'ala sebut dalam pun dalam Quran. Di antara hak biasa kita dengar, seorang Nabi ni tugas dia ialah jadi tok guru. Ada jadi tok guru. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah Taala yang atas daripada kalangan orang yang buta huruf ni, seorang rasul tugas dia ialah baca ayat Quran. Baca ayat Quran dia ajar. Ajar umat dia. Jadi ulama kita sepakat bahawa Nabi kita ni al-muallim. Nabi kita ni ustaz. Nabi kita ni adalah cikgu. Sebab tu semalam sambut teh hari guru. Dah. Kita sebut selamat hari guru, kita kena ingat. Hak pertama sekali guru ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita. Adakah Nabi kita ni bertugas jadi tok guru? Maknanya Allah Taala atas dia langit waktu guru, tugas besar dia ialah jadi tok guru. Ajak pada dak juga Allah Taala sebut dalam Quran. Kalau tok guru juga dia jadi macam tok guru pak kita. Tugas tok guru buat pondok. Ada buat sekolah. Kemudian dia ajar, ajak masyarakat dia. Adakah Nabi pesan itu saja? Jawapan dia tak. Kalau Nabi ni tok guru, dia akan buat pondok di Mekah. Kalau dia orang pondok, dia panggil. Hei orang Mekah, main ngaji dengan aku. Aku ada kitab besar nama Quran. Tak, mari siapa nak ngaji, main ngaji. Siapa tak sing ngaji, ikut mu lah. Siapa tak sing ngaji, ikut. Adakah ni pesan Nabi? Jawapan dia tak. Allah Ta'ala ayat dalam Quran. Nabi ada salah lagi tugas. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Kami tidak utus seorang rasul pun. Tak ada seorang nabi yang aku atas daripada langit, kata Allah, kecuali nabi aku ni mesti ditaati. Nabi aku ni mesti ditaati. Ah, maknanya tidak tok guru dah ni. Tok guru orang tak taat tak apa. Ada tok guru orang kapo tak cara. Nak kata kan tok guru. Ada orang tak cara. Ramai mana pondok walah nak kapo. Orang anak murid orang luar main ngaji. Kapung balik. Kenapa? Kapung malah ngaji. Tok guru juga dia. Tidak kata dia tak jadi tok guru. Sebab apa? Sebab orang kapung tak boleh terima. Tak, tok guru. Tapi, adakah ni Nabi? Jawapan dia tak. Nabi Allah Ta'ala tambah. Hei Muhammad, mung jadi tok guru, kemudian mung ni mesti ditaati. Ha, orang tak tahu kamu, celaka besar. Allah Ta'ala pun waktu guru. Kekuatan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bukan hanya jadi tok guru, bahkan pesen kena taat ni, inilah nama dia pemimpin. Orang yang kena taat ni mesti nama dia pemimpin. Tak ada pemimpin hak dia saya pemimpin tapi tak taat tak apa. Ha, tidak pemimpin lah kita. Nak kita nak buat rumah tangga, nak kahwin dengan orang isteri kita, nak buat anak, 5-8 orang, maka kena ada seorang. Dia tidak panggil tok guru ayah ni. Seorang ayah ni tidak hanya panggil tok guru. Ayah adalah pemimpin. Maksud pemimpin ialah ditaati. Sesiapa yang ditaati, dia adalah pemimpin. Ha, sebab tu lah tak boleh tukar tok lelaki dengan bini. Ada. Kalau bini ditaati oleh tok lelaki, ha, maka bini dah jadi pemimpin. Tok lelaki tak boleh nak mendakwa dah, saya pemimpin. Cuma saya taat ke bini. Ha, tak jadilah gitu. Ada. Wa'alamu anna fikum rasulallah. لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. Ketahui olehmu hai umat Muhammad, kata Allah Taala. Allah Taala ayat dari surah Al-Hujurat. Ketahui olehmu bahawa mu ramai-ramai macam kita duk kumpul ramai-ramai. Hai orang Madinah, mu ramai-ramai ni ada seorang tak serupa dengan mu. Hak mu ni serupa belaka. Tapi di kalangan mu ada seorang tak serupa. Nama dia Rasulullah. Nama dia Rasulullah. Hadut Madinah.
law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anitum. Kalau Nabi ni tak kamu, Tuhan tukar. Hak sepatutnya mu taat ke Nabi. Ayat ni Allah Ta'ala sebut, kalau Nabi Muhammad taat kamu ramai-ramai, la'anitum, punah kerana hidupmu. Akan jadi susah habis kehidupan. Kenapa? Kerana bini taat, apa ni, lelaki taat ke bini. Ada tukar. Ayah taat ke anak. Rosak rumah tangga. Begitulah dalam masyarakat besar, masyarakat Madinah. Umat Islam, maka hendaklah pemimpin tersebut ialah orang yang dilantik oleh Rasulullah Allah Subhanahu Taala, iaitu Rasulullah. Jadi itu apa semua kena ingat. Sebagaimana kita takrif Nabi Muhammad maknanya guru. Nabi Muhammad maknanya bawa berita. Salah satu lagi takrif yang kita kena faham ialah Nabi Muhammad ialah seorang pemimpin yang mesti ada kuasa. Ada nak jadi pemimpin mesti ada kuasa. Kerana situlah start bala antara Nabi dengan penduduk kota Mekah. Kalau sekadar Nabi bawa Quran nak jadi tok guru, Abu Jahal, Abu Lahab, Arab Tam waktu bi permit. Nak buat apa nak luah banyak ekar. Berapa ekar nak? Banyak lagi tanah Mekah, tanah kosong tepi Kaabah tu. Hak Nabi Muhammad boleh buat apa nak? Abu Bakar tak akan mau. Kenapa? Kan nak jadi tok guru. Cuma kalau balah, balah, balah huduh-huduh jelah. Tidak sampai pakai kat perang. Tapi apa yang jadi perang, bergocok? Sebab dia kerana Nabi Muhammad bubu-uri apa panggilnya Abu Jahal. Bak apa? Bak kuasa. Nabi kita gistuh bak kuasa, maka start bala. Sehingga bala, sehingga Nabi terpaksa berhijrah. Dalam banyak-banyak bunyi, dalam banyak-banyak bumi hijrah, apa semua? Kita baca dalam banyak-banyak bumi yang Nabi nak pilih, Nabi pilih Saul, kota Madinah. Kita baca sirah cerita Nabi nak boleh ke hijrah ni, Nabi bertawar dulu, gijupok kabilah ni, tak jadi belaka. Sehinggalah jumpa kabilah daripada Madinah, Aus, golongan Aus. Dia mari, beri tawaran ke Nabi, akhir sekali Nabi terima, iaitu mereka sanggup beri kuasa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sampai ke Madinah. Maka alhamdulillah Nabi bila sampai Madinah, tak ada pilihan raya apa. Tak ada pilihan raya apa, walaupun ada hak kita panggil keduh hati sampai pekat jadi munafik. Tak jadi munafik Abdullah bin Ubay, kerana dia masa tu orang duduk tengah siang. Orang panggil duduk tengah potong baju, nak jadi YAB. Ada. Tapi baju siap, akhir sekali orang tak latih. Orang tak bicara pun dengan dia. Kenapa? Tak pada nak bicara. Kerana hok mari ni, hok telajak besar. Hok mari langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi masuk, Nabi tu jadi kita panggil jadi ketua kota Madinah. Desitulah Islam berkembang. Ini terpaksa semua. So, apa nak sebut? Jadi, poin pertama kita, ni kita masuk politik ni. Ada? Orang duduk, semalam siamah yang duduk sebut ke tiga poin. Ada? Bila pah mari ni, start pecah bila. Sekejap pada Allah Ta'ala, banyak tempat dalam Quran. Tak? Memang betul. Muhammad marilah pecah bila Mekah. Nabi Muhammad mari, start pecah bila Mekah. Mekah ni bandar amir. Hok kacanya luar kota Mekah. Tapi start Nabi Muhammad marilah, Mekah pecah dua. Ajak pakai apa? Kerana soal kepimpinan, hok Allah Ta'ala utuh Nabi sebenarnya. Ajar umat manusia, hei manusia, ni kepimpinan aku nak atas dunia. Bukan maknanya belum pada ni manusia ni tak ada pemimpin. Tak pandai hidup. Hidup sepanjang datang. Tak. Manusia ni start zaman Fir'aun, zaman Namrud. Hidup dengan pemimpin dan ditaati pemimpin. Fir'aun ada, Namrud ada, Abu Jahal ada. Semua ni pemimpin. Adakah Nabi Muhammad mari kerana pemimpin? Tak ada. Sebab dia ada. Lepas tu mari juga jadi pemimpin apa? Sebab dia kerana nak baiki. Nak ayat. Allah Ta'ala membatalkan semua kepimpinan. Kepimpinan Namrud, Allah Ta'ala tolak. Fir'aun, Allah Ta'ala tolak. Allah Ta'ala nak kepimpinan atas dunia ni, kepimpinan hak setahil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan mana? Apa beza di antara kepimpinan Abu Jahal dengan kepimpinan Nabi? Beza dia ialah mudah tersebut. Banyaklah. Cuma paling mudah kita faham ialah Nabi ni kepimpinan dia dunia akhirat. Kenapa? Kepimpinan Nabi Muhammad, kepimpinan memimpin dunia sampai ke akhirat. Adapun kepimpinan hak tidak pesan Nabi Muhammad, dia panggil kepimpinan dunia saja. Ini hak masuk kita doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ni Nabi ajar. Mana Nabi sebagai pemimpin, dia ajar umat dia.
Beza lagu mana? Ha, Abu Jahal ni pesen dia merata. Amo sebut sana Abu Jahal ni dia jaga kota Mekah. Tua-tua semua awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafun nasu min hawlihim afabil batil yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. Mu tengok ke dak bandar Mekah? Bandar Mekah siapa dia merata? Hak merata pada masa tak Abu Jahal. Dah, hak merata pada masa tak Abu Jahal. Mu tengok ke dak bandar Mekah ni aman? Tak ada berlaku jenayah. Hak berlakunya luar kota Mekah. Orang nak serai kota Mekah, ada dah undang-undang Mekah yang ditaati oleh seluruh manusia di sekitar kota Mekah pada masa itu. Siapa dia buat undang-undang ni? Abu Jahal. Abu Jahal ambil daripada undang-undang lama. Lalu kita buat undang-undang lorek. Lama. Tapi semua, Abu Jahal berjaya membangunkan kota Mekah lebih daripada kerajaan kita hari ini membangunkan Putrajaya. Ha, percaya ke tak? Tak percaya. Mekah dia apa semua orang nak bergacah, dia kena bergacah luar. Kenapa? Kenapa? Kerana dua orang bergacah dia temu. Temu depan Kaabah. Musuh lama dia. Tapi dia tak akan bergacah. Dia tak akan perai depan Kaabah dalam tanah haram. Kerana undang-undang lama yang kekal dijaga oleh Abu Jahal. Bahawa ni tanah haram nak bergacah-gacah luar. Tapi Putrajaya masa ngepin baru ni pun seorang kena tembak. Ada tak ambil kastel kamu, ketua kastel kamu, pengaruh kastel, penuh tembok. Padahal Putrajaya tak ada lah. Bandar suci Malaysia lah. Ada pakat lagi Putrajaya berlaku. Tapi tak ambil juga. Mana apa? Maknanya kepimpinan Abu Jahal lebih bisa. Lebih hebat daripada kepimpinan. Dia bawa pembangunan kota Mekah. Mekah mana ada pokok-pokok. Ada pokok nabak, pokok tamar je. Tapi bila pergi Mekah, habis segala buah ada. Mana apa? Maknanya dia bandar perdagangnya. Bandar ibadat, pelancongan ibadat, perdagangnya cukup lekat. Semuanya Abu Jahal boleh bawa. Masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi, sebelum Nabi Muhammad lahir lagi. Hebatnya kota Mekah. Tapi Allah Taala tolak juga. Tak padah kepimpinan lagu ni nak jaga kota Mekah aku. Dia tak padah kepimpinan lagu ni nak jaga muka bumi. Kenapa? Kerana Abu Jahal kata, aku jaga mu ni kat atas dunia. Bila masuk lebih kubur, masing-masing lah. Abu Jahal kata gitu. Bila masuk lebih kubur, ha, ikut mu lah. Mu nak masuk pesen mana masuk? Aku pesen aku. Ha, Abu Jahal, dia kecek lagu ni, menyebabkan kepimpinan Abu Jahal ditolak. Diganti dengan kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, bila Nabi mari, kita dapati bahawa Nabi ni dia memimpin dua-dua. Nak hidup atas dunia lagu ni. Dia bila mu nak masuk lubang kubur, Nabi royak. Masuk lagu ni lubang kubur. Kalau tidak, mu tak temu Tuhan, mu temu neraka. Tak, mu tak akan temu syurga, mu temu neraka. Menyebabkan orang yang menjadi rakyat, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menikmati satu kepimpinan yang hebat. Yang tak pernah lahir atas muka bumi. Tapi semua, kerana itulah Islam ni, ulama kita sebut, ahli sejarah sebut, sebelum mari Islam ni, tak ada agama yang jadi. Balah tiap-tiap hari. Islam ni kerana diajar dunia akhirat. Hak kita nak rebutnya tidak harta. Hak nak rebutnya pahala. Dia jadi ambil molek. Kenapa? Kerana pahala ni, orang tak payah berbuk. Ada semua. Ada macam kita berbuk harta ni. Berbuk harta, balas lalu. Ada, kenapa tu? Tapi cuba kita berbuk bitel lagi. Aku nak bitel tu, mu nak bitel ni. Balas ada. Tak balas kerana banyak berdoa. Tak, dia mau ambil 1 juta bitel. Kawin nak 5 juta. Balas. Tak balas. Kenapa? Bitel tu banyak berdoa. Tapi berbuk duit, ha, balas. Kenapa tak cukup? Lalu dia berbuk. Nabi ni, kepimpinan Nabi dia ajak ni. Akhir sekali ambil. Iaitu kita berbuk pala. Harta tak payah berbuk. Ikut lunas dia harta. Akhir sekali, Islam ni disebut dalam banyak-banyak agama dunia. Bila mari Islam, barulah masyarakat dunia boleh hidup amin. Kalau ada Yahudi, orang Yahudi jaga agama Nabi Musa. Balah. Kenapa? Kerana Yahudi kata, pok kita je bisa sekali. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami anak Allah. Orang lain, natai belakang. Dia akan balah lagi tu. Dia balah. Tamadun Greek. Athena. Kalau kita panggil, bermula demokrasi. Demokrasi ni, pokok kita, hak bangsawan. Hak rakyat jelata tak boleh mengundi. Ada?
Hak rakyat jelata tak boleh ngundi. Hak boleh nguninya set-set bangsa orang. Akhir sekali balah. Balah di antara rakyat bawah dengan orang atas. Tak ambil juga. Ini sejarah. Sejarah kehidupan sebelum mari Islam. Bila mari Islam barulah ambil. Orang Madinah. Tak kira demo Yahudi ke, demo musyrikin ke, demo badui tolu ke, demo pesen mana. Hidup ambil belakang. Kenapa? Kerana tumpuan besar Rasulullah ialah cerita dunia akhirat. Dunia lagu ni, dan akhirat lagu ni. Ni kepimpinan, kita panggil kepimpinan yang kekal. Pada batang tubuh Nabi, sehinggalah, kita sebut apa? Nabi wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Dua. Yang ketiganya, kita ambil cerita hak wafat. Bila Nabi wafat, tuan-tuan semua, ajaran kepimpinan, kita panggil politik ni, adakah setakat Nabi? Maknanya bila Nabi wafat, masing-masing anak murid dia, para sahabat ni mikir nak jadi tok guru. Allah besarnya cerita Islam. Ayat Quran 30 juzuk. Nabi berpuluh beratus ribu hadis nak sebar ni. Maka masing-masing sahabat mikir lagu mana nak menyebarkan dakwah. Buka pondok. Adakah lagu tu? Jangan dia main-main lagu tu lah. Cumanya, benda pertama, hak berlaku pada hari pertama Rasulullah wafat, ialah tak jadi lagu tu. Kalau nak ikut ilmu yang Nabi ajar, jenazah Rasulullah ni, hendaklah disipir awal-awal. Sebab Nabi ajar lagu tu. Orang soleh, Nabi ajar. Orang-orang baik, kalau dia meninggal dunia, kena sipir cepat-cepat. Jangan duduk tunggu anak-anak dia balik. Ha, macam pasal kita ni. Setengah kita ni, dia lama tunggu. Kenapa? Kerana orang duduk Johor. Tak ada flight. Flight esok. Tunggu esok. Nabi marah. Kenapa? Kerana jenazah yang baik, ayuh kita ke siapa, maka sipir cepat-cepat. Kerana dia rindu nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Hak jahat pun sipir cepat juga. Serabut kita. Tengok tu serabut dah jenazah. Ha, sipir cepat-cepat. Tak sedut tunggu lah. Ada. Dia aku pun duk panggil lama. Tiba-tiba, ajaran Nabi ni, sahabat tinggal. Dalam sejarah sirah Nabi, Rasulullah ni lewat tadi. Lewat. Sahabat tinggal, hak Nabi aja. Adakah sahabat deraka? Sampai dia ada. Ada. Dalam pengajian ilmu dia panggil tansik. Kena selarah. Ada dua. Ada dua. Hak bercanggah. Sipir awal dengan tak boleh sipir. Sehingga ada benda besar dilaksanakan. Sahabat apa panggil? Ha, oleh kerana ada benda besar hak kita tak buat lagi. Maka kita tangguh dulu. Hak Nabi ajar sipir awal. Gapa dia benda besar? Hak benda besar ialah kita kena latih. Siapa hak nak ganti Nabi? Kena latih dulu. Nabi tak akan puas hati kita buat salah ke Rasulullah. Kalau kita sipir dia atas muka bumi, atas dunia ni, hak Nabi pimpin ni, tak ada hak ganti Nabi jadi pemimpin. Siapa nak jadi kepala kota Madinah? Maka akhir sekali sahabat sepakat, urusan jenazah Nabi ni serah pada keluarga Nabi. Maka dipanggil Ali. Sayyidina Ali karamallahu wajah. Hei Ali, mu uruslah jenazah Rasulullah bersama keluarga. Kami ramai-ramai ni nak bincang satu benda besar. Hak Nabi tinggal iaitu urusan kepimpinan. Ha, tak pernah tak Nabi apa ni, para sahabat tak fikir lagu mana. Oh, masjid kita ni siapa nak mengajar? Ada kuliah tok guru, siapa nak mengajar 9.5, 8.5? Hak nak ganti misalnya. Tidak fikir soal mengajar. Dia fikir soal kota Darun Na'im. Hak ni nombor dua, tuan-tuan kena ingat. Dalam Islam, kehidupan atas dunia, kota Darun Na'im tu nombor satu. Kenapa tu? Hak ni nombor dua. Cuma jangan pergi kota Darun Na'im kalau tak start sini. Dia jadi UMNO. Kenapa? Ini kepimpinan Islam. Jadi para sahabat kumpul ramai-ramai. Dan alhamdulillah. Hak ni cerita besar. Ulama kita bahas. Lagu mana berlaku perpindahan daripada kepimpinan Rasulullah kepada kepimpinan hak tidak Nabi. Ha, ni orang nak kenal. Lagu mana berlaku perubahan. Sekarang Nabi tak ada masalah. Tak, kita panggil kerajaan Nabawiyah. Kerajaan Nabi Muhammad ni besar. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala latih. Dia tak tanya kita nak latih Nabi Muhammad. Tidak kata Nabi Allah Ta'ala atas malaikat, gengundi kota Mekah. Mu nak pilih siapa jadi Nabi. Malaikat pun jadi SPR. Ada? Gengundi siapa nak jadi. Akhir sekali, kalau gengundi, kan pilih Abu Jahal lah. Abu Jahal banyak duit. Politik web banyak. Ada? Tapi Allah Ta'ala tak pilih gitu. Allah Ta'ala latih sendiri. Aku latih Nabi. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Ta'ala pilih daripada kalangan malaikat, daripada kalangan manusia, orang yang nak jadi utusan dia. Maka dia pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu hak berlaku belum pada ni. Belum pada Nabi Muhammad atau Abu Jahal, apa ni? Nabi Musa, Nabi Isa, semua para nabi ni tak ada pilihan raya.
Hak ada ialah lantik ke Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Nabi marinya bergaduh sekejap. Balas sekejap kerana Nabi kena bukti bahawa dia tu mari lain. Ha. Nabi kena tunjuk mukjizat. Barulah setengah orang percaya, setengah orang sampai mati tak percaya bahawa Nabi Musa ni Nabi, Nabi Isa ni Nabi, Nabi Muhammad ni Nabi. Hak tu tugas Nabi lah. Dia kena bukti bahawa dia ni Nabi betul. Tidak ayah peng. Ada. Ni hak berlaku zaman Nabi. Tapi beza dia bila Rasulullah mari, Nabi royak awal-awal. Hei umat aku, aku ni Nabi dan aku ni Nabi akhir zaman. Lepas aku ni, kalau aku mati, tak ada dah Nabi. Dulu Nabi Isa mati, Nabi Muhammad ganti. Nabi Musa mati, Nabi Harun ganti. Apa banyak lagi Nabi. Tapi dia break setakat. Wa innahu la nabiyya ba'di. Wa innahu sayakunu khulafa. Hak ada ialah, tak ada Nabi lepas aku. Dia hak berlaku lepas aku ialah hak ganti aku. Tidak Nabi dah lah. Dan Nabi tunjuk, ada petunjuk dia. Dia hak praktikanya berlaku hanya apabila Nabi wafat. Bila Nabi wafat, barulah praktikal nak buat lagu mana. Dia hak berlakunya ialah para sahabat semua berkumpul. Mula-mula orang Ansar berkumpul. Berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Nak pilih ketua. Orang Ansar awal-awal lagi faham. Kok mana pun, oleh kerana ni bumi Mekah, bumi Madinah. Pak kita kena bicara lagu mana nak latih ketua kita. Bicara ramai-ramai mereka nak latih, bunyi kata nak latih Sa'ad bin Ubadah. Seorang sahabat besar. Sahabat besar daripada kalangan Ansar. Sahabat besar Rasulullah. Masa tu Abu Bakar Umar orang Muhajirin tak masuk campur lagi. Akhir sekali orang mai royak ke Abu Bakar. Abu Bakar dah. Orang duk bicadah ni kota Darun Na'im. Duk urung dah kota Darun Na'im. Siapa nak jadi ketua? Tak sedap kota Darun Putrajaya dah. Putrajaya. Bakar pergi belakang. Abu Bakar pun cepat-cepat pergi. Cepat-cepat pergi dengan Sayyidina Umar dengan beberapa sahabat lain masuk sekali dalam perbincangan ataupun kita panggil dalam gapo ni? Dalam dewan rakyat lah. Nak masuk dalam rakyat, nak pilih siapa ketua, berlaku perbahasan. Pendek cerita tuan-tuan semua, bahan ni panah. Habib kata dah politik. Siapa dia kata politik kena sejuk, darat. Ada politik pesen dia dah panah. Start panah ni, Nabi mati tu panah selalu. Panah selalu. Kenapa? Kerana nak jadi ketua kan? Ada kita nak pilih tu lelaki pun gagal. Ada balas ngamuk, balas ngayuh, lari rumah. Kenapa nak pilih seorang pemimpin nama suami? Tak ramah kat lari rumah. Kenapa? Kerana nak pilih pemimpin ni memang pesen dia. Nak jadi ketua ni kena panah. Ada. Pemimpin pun kena panah. Rakyat pun kena panah. Rakyat sejuk tak jadi apa untuk ke pemimpin. Ini tu apa semua. Balah start. Di antara hak dulu Aus dengan Khazraj balah kan? Lepas ni Aus dengan Khazraj satu balah pulak dengan Muhajirin. Dia bahas siapa yang jadi pemimpin. Orang Ansar kata ni bumi Madinah kan? Dah, ni kat Kelantan, apa dia mau reganu? Naik angin lah, kat Kelantan. Kalau kita reganu, dia mau Kelantan, dia mau duk besuk pun ala birak pasir putih. Ada, kena ambil orang asal, aku ala reganu. Orang reganu kata, nak katakan betul lah tu. Sebab apa? Sebab rakyat ramah orang reganu. Kalau kita ramah orang Kelantan, apa ambil orang luar? Dia angin asabiah, angin amnung tu mari. Itu angin amnung. Amnung kan dia perkauman. Ke negeri, kebangsaan, tanah Melayu, tanah tak Malaysia jadi tanah Melayu, tak jadi tanah Cina. Ini asal dia mari buah tu. Dia mari. Abu Bakar bangun. Abu Bakar kata tidaklah betul. Tak betul lah. Kalau ikut kaedah biasa, tak kena orang ansar lah. Tapi mengingat kau tak pesan Nabi. Serok ceramah. Lain raya tak habis. Demi 5 hari. Kena harap kau orang jadi tu okey. Jadi jala. Lemah hari yang berdua. Kalau dia tengok ayah kita je. Kena bawa ni bawa. Baik, lepas mana dah sana. Baik. Abu Bakar kata. Apa ni? Mu ingat ke tak Nabi kata? Apa ni? Al-A'immatu min Quraish. Nabi kata pemimpin-pemimpin ni kena mari daripada Quraish. Ulama bahas apa hari ni? Apa maksud Nabi? Pemimpin hendaklah daripada bangsa Quraisy. Nabi nak sebutnya, dah. Allah Ta'ala pilih aku ni, dan dia pilih sekali keturunan aku, Quraisy. Dah, keturunan aku ni, keturunan hak bisa. Lajur dia, hak mulia-mulia-mulia rapat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.
Allah Ta'ala pilih dan Nabi sebut tupai tuah keturunan aku. Maka hendaklah mu bila kecek pasal kepimpinan jangan tinggal hak keturunan Quraisy. Dan Quraisy di kota Madinah pada masa tu orang muhajirin lah. Dan orang muhajirin duduk Mekah. Maka bahar tu. Ada orang Ansar tak puas hati. Dia bahar pula. Dia kata Tuhan Nabi sebut kena syarah lagu ni. Ni bah dibuka perbahasan. Perbahasan dibuka. Kita panggil tempoh berkempen dibuka 14 hari. Ada. Cuma masa tu tidak 14 hari, mungkin 2 jam. Ataupun 4 jam. Bah ceramah. Ada. Ceramah ni berlaku. Mula-mula tempoh semua undi ni banyak ahli Ansar. Nak nguni lala nak lantik Sa'ad bin Ubadah. Tapi lepas bah punya bahar ada beberapa orang calon lompat. Lopaklah kebaik, tidak lopak perkata dah. Lopaklah kebaik. Iaitu orang Ansar, dia dengar buah Abu Jahal, dengar buah Umar. Akhir sekali dia kata, ya betul. Gagah Ali Abu Bakar. Maka beberapa orang, ataupun salah seorang tak ingat nama, dia pun berkata, aku ni Ansar, tapi aku sokong. Hak pendapat Sayyidina Umar. Kut mana pun, kita kenawi kepada orang Ansar. Bila bahar cukup, Nampak reda duk main kita panggil bahak tulah ni. Mesyuarat pun jadi bosan duk main hujah tulah. Akhir sekali Sayyidina Umar ambil tangan Abu Bakar. Akak tangan dia kata, wahai sahabat semua, aku ni membaiat Abu Bakar sebagai pemimpin aku. Mana-mana setuju mari pakat baiat. Dah hak mana tak setuju dia latih hak dia. Kita tengok majoriti mana lebih besar. Akhir sekali swing berlaku. Swing ni. Hak kita panggil menek-menek akhir. Undi itu berpindah kepada Abu Bakar menyebabkan semua Abu Bakar, semua orang baik Abu Bakar meninggalkan Sa'ad bin Ubadah terkebir-kebir. Kita panggil terkebir-kebir. Dia ni sahabat besar tapi naik angin sekejap. Ada ke hok jenis nak jadi calon ke baru ni? Aku dah istihar sekali tak naik nama. Senyap kejap 2 minggu tutup umur. Ada dekat nak pilih raya barulah buka segar balik. Kenapa? Kerana soal hati. Ada manusia ni pesen manusia nak jadi pemimpin. Anda dia segar bunyi kata demo nak jadi ketua, segar selalu. Sahabat Nabi ada juga tapi sekejap. Menyebabkan semua esok ke tu semua pakat baiat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ni tu apa cerita dia. Cerita kepimpinan yang masbuk. Maknanya dalam Islam ni ilmu kepimpinan, ilmu politik duk nombor satu dalam kepala sahabat. Tidak kata Abu Bakar kata Nabi mati aku nak jadi tok guru dah. Bikok orang lain lah jadi pemimpin. Abu Hurairah paku pakak nak jadi tok guru belaka. Kenapa banyak doa cerita. Hadis Nabi nak ayak ke sahabat anak buah ni dah. Semua para sahabat setuju bahawa ilmu ni penting. Masing-masing kita kena jadi tok guru belaka. Tapi sahabat tu juga lawah putusan bahawa pala tok guru kita jangan beri jadi tok guru. Pala tok guru kita ni Abu Bakar. Dia paling alih. Tapi oleh kerana dia paling dekat dengan Nabi, dia paling bisa. Kita kena beri tugas pada dia, tugas hak tok guru tak boleh pegang. Iaitu tugas kepimpinan. Jari orang boleh jadi boleh main politik ni kan. Dalam banyak-banyak tok guru, tidak semua tok guru boleh jadi tok wakil, boleh jadi menteri besar. Maka para sahabat tengok, kita hak banyak-banyak hak bisa sekali tak ada Abu Bakar. Dia jadi ahli syura Nabi sama. Dekat sama dengan Nabi. Maka Abu Bakar hak patut jadi tok guru pondok, dia dihalang jadi tok guru pondok dan mau kena jadi, wahai Abu Bakar, kamu kena jadi khalifatul Rasulillah untuk mentadbir kota Madinah dan seluruh umat Islam. Menyebabkan kalau kita ngaji ilmu hadis, kita ngaji ilmu hadis, kita dapati bahawa hak riwayat hadis ni, hak siapa kita ni, An Abi Hurairah, An Abdullah bin Mas'ud, An Abdullah bin Umar, An hak kita start ngaji hadis tu kan. Sebelum baca hadis tu ada An. An ni An Abi Bakr tak banyak. Sepatutnya Abu Bakar lah orang paling banyak riwayat hadis. Kerana dia start awal-awal lagi. Tapi ilmu hadis kata Abu Bakar lah sahabat Nabi yang paling sikit riwayat hadis. Sahabat besar. Patut sahabat besar riwayat hadis banyak. Tapi dalam banyak-banyak sahabat besar, Abu Bakar paling sikit. Umar paling sikit. Bapa jadi gitu? Adakah Abu Bakar susu? Kedekuk? Jawapan dia tidak. Kerana Abu Bakar disibukkan dengan urusan pemerintahan. Kita nampak. Tu guru ni Aziz ke? Belum tahun 90 dia mengajar ni banyak. Macam apa pula melaka tambah tak ada jadi anak murid. Banyak dah dia mengajar. Lepas isyak, lepas ngorek malam komis. Kita mau izah. Lepas malam komis, lepas isyak mengajar pula. Kita mengatuk dah. Kalau nak habis isyak pun mengatuk dah. Lepas isyak dia mengajar pula. Ada.
Lepas tu malam jemaah lepas ngorek so kitab fiqh sunnah. Tak silap fiqh sunnah. Lepas isya mengajar pula kitab Qurtubi. Tazkiratul Maut. Lepas tu hari jemaah main ngajar sini. Kalau belum main ngajar sini kuliah subuh dulu. Lepas jemaah pukul 3 masjid Pulau Melaka pula. Malam satu tak silap ambil kedai buluh. Ada orang kedai buluh sini. Banyak mengajar semua. Tak jadi menteri besar. Habis ngajar. Dengan malam kami malam jemaah lepas ngorek je. Lepas tu sipih kat sini so. Hak lain disibukkan dengan tugas-tugas menguruh negeri Kelantan. Tak banyak lah. Dan sebab tu kita suruh doa saat ni. Dan dia berhenti jadi menteri besar. Kira-kira banyak pula lah nak mengajar ni. Ha, jadi cuma gata pada sihat. Ha, kalau dia sihat insyaAllah. Banyak pula kita boleh ngaji daripada ilmu. Dan ilmu dia mestilah bertambah. Ada dulu ilmu kitab. Dan ni ilmu kitab kekal. Ilmu meretas 23 tahun pula dia akan mengajar. Ha, biar dia panjang sampai 100 tahun. Lebih tak apa. Ha, insyaAllah. Ini itu apa semua. Baik, Abu Bakar berkata. Pendek cerita Abu Bakar pula mati. Bila Abu Bakar mati, ha, cerita sama. Cerita sama, sahabat besar. Abu Bakarnya tak serupa Nabi. Dia tunjuk. Dia kata, hati aku ni, Umar. Cadangnya dia. Maka sahabat pun tengok lagu tu. Sahabat setuju ramai-ramai bahawa memang betul lah. Siapa nak lawan Umar? Mungkin nak lawan Debedok, siapa nak lawan Umar, dia paling rapat dengan Nabi. Ilmu dia paling banyak. Dan dia ni memang nombor dua lepas Abu Bakar. Tak ada seorang sahabat pun sanggup. Setuju belakang Umar. Umar meretuh lama, 10 tahun. Akhir sekali Umar pula mati, kena bunuh. Bila Umar kena bunuh, tak apa semua. Umar buat tak serupa dengan Abu Bakar. Dia tak tunjuk. Dia tak tunjuk siapa ganti dia, Uthman. Tak. Cuma dia ayat, dia beri banyak nama. Dia beri 5-6 orang nama, dia kata, pokok mung dia panggil, pokok mung bicara lah. Mung ni aku pilih, mungkin nak jadi ketua, nak suruh bicara, siapa nak jadi ketua. Tapi kalau boleh, kalangan mung lah. Kerana aku pilih, jangan bisa-bisa. Ha, maka, berkumpullah sahabat besar, rakyat kota Madinah tahu bahawa, amanahnya diserah kepada syurah besar. Akhir sekali tubik lah. Ada. Tubik lah, Saidina Uthman. Pendek cerita tubik naik Saidina Uthman nama. Ni Umar kita panggil buat tak suruh Abu Bakar. Kita kata, pahal lagu mana sistem sebenar? Hak pesek mana sistem sebenar ni? Ada. Umar jawab. Dia kata, la'in astakhlif, faqad istakhlafa alladhi huwa khairun minni. Wa illam astakhlif, faqad lam yastakhlif man huwa khairun minni. Umar jawab bila orang tanya dia, bapa mu tak tunjuk selalu seorang Puan Abu Bakar. Sayyidina Umar jawab, dia kata, kalau aku tunjuk, maka betul lah. Kenapa? Kerana ada dah tunjuk belum pada aku yang lebih baik daripada aku, iaitu Abu Bakar. Maksudnya kalau aku tunjuk, betul juga. Kenapa? Belum pada aku ni, orang yang lebih baik pada aku tunjuk dah, iaitu Abu Bakar aja boleh tunjuk. Boleh tunjuk pengganti aku siapa. Ha, cumanya kena dapat mandat lepas pada tu. Cuma seorang ketua dia boleh tunjuk. Dalam Islam dia boleh tunjuk. Cuma bila tak ada tu, kena mendapat mandat rakyat. Kita panggil. Wa illam astakhlif, kalau aku tak saya tunjuk, kalau aku tak saya tunjuk, supaya aku buat lain, aku tak saya tunjuk sore-sore, aku pilih ramai-ramai. Lepas tu pok dia lah pilih. Maka telah tidak tunjuk orang yang juga lebih baik daripada aku. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya aku tunjuk, kalau aku tak tunjuk, dua-dua betul berlaku. Nabi tak tunjuk. Abu Bakar tunjuk. Kan Nabi tak tunjuk kan? Sebab itulah orang baluh ni. Dia baluh panah. Dia baluh panah. Tentang apa? Tok Guru ayah ni dia jawab pun. Dia kan tunjuk Datuk Mak. Jadi menteri besar. Dialah tunjuk tu. Dia tunjuk masuk dalam syarat. Dia menamakan Datuk Mak. Dia kata, Amo pilih hok. Hok siapa? Hak Abu Bakar. Abu Bakar tunjuk Umar. Sebab apa? Sebab kalau tak tunjuk, sejarah dia hanya Syiah balas kerana tak tunjuk. Pecah dua umat Islam. Ahli Sunnah dengan Syiah. Cek-cek tengok kenapa. Kerana pakat duduk, kita panggil pakat duduk bahah, Nabi tunjuk ke dah? Nabi tunjuk dah, cuma tak jelas. Nabi tunjuk Abu Bakar, yang bakal menjadi Tuk Imam Semaya. Syiah tak setimu. Ah ha, dia kata wak semaya boleh. Ha, tapi wak jadi ketua orang lain, Nabi tunjuk nama dia Saidina Ali. Balah umat pecah dua sampai hari ni. Jadi tu guru kata mau pilih Abu Bakar lah. Tu pun kalau orang nak terima. Alhamdulillah. Dua-dua jadi yang mau nak sebut.
Ini kaedah dia. Tapi semua ni hak Nabi tu tak apalah. Dia tu Nabi. Belum-belum Nabi pun Nabi tak tunjuk. Hak sahabat, hak start daripada Abu Bakar Umar ni semuanya atas mandat rakyat. Seperti hak berlaku di hari pertama Abu Bakar dipilih. Di mana seluruh rakyat Madinah hak mana hadir pada masa tu layak mengundi. Ha, tidak kata cek daftar pemilih dak, tak payah. Ada ha, demo cukup umur, hak mana mari hari tu ada perlu yang mengundi. Tidak kata mu mitab doa. Ha, duduk belakang. Mu muka Cina, duduk belakang, tak boleh mengundi. Ada ha, mu orang Mekah, tak boleh. Semua ada boleh berlaku. Maknanya kuasa rakyat. Kenapa tu? Orang dia kata kuasa rakyat mari daripada Amerika tengah, dia tak mengaji. Kuasa rakyat ni mari daripada langit. Allah Ta'ala wi kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Start Nabi mari tu Nabi bawa dah. Seberkah nama dia kuasa rakyat. Bila? Bila aku mati. Belum aku mati jangan main kuasa rakyat. Kuasa Nabi. Bila aku mati kuasa rakyat. Ha, cuma rakyat tu pula kena dipimpin. Tak tahu nampak tu? Jangan suruh pada rakyat dari kadar buta tuli ikut rakyat nak pilih siapa. Tak. Kena wajib ada daripada kalangan umat Nabi Muhammad ni satu kumpulan yang memimpin rakyat supaya suara rakyat ni benar-benar jadi suara kiam, apa suara keramat. Tidak suara suara apa kita panggil? Suara hak tak pakai hijau lah. Pilih ikut dia. Ini hak belaku. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada daripada kalanganmu satu umat. Mu ramai-ramai ni kena ada sepuak. Sepuak kerja dia memimpin rakyat kepada barang makruf. Rakyat-rakyat ni baik, ni betul, ni tak betul, ni halal, ni haram. Umat ni hendaklah gagah. Hendaklah gagah supaya suara rakyat tersebut menjadi suara yang benar. Dan Allah Ta'ala dia jaga umat Nabi Muhammad. Dia jaga umat Nabi Muhammad. Cara dia jaga, dia letak satu jemaah yang hebat. Yang jemaah ni berkumpul para ulama, para pejuang, para aktivis hijau, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sistem yang digunapakai. Dah guna. Berlaku masuk Sayyidina Uthman. Ha, semua Sayyidina Uthman ni dah dia apa ni? Pilih Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Uthman pula mati. Dah kita tahu kena tikai, mati syahid. Cuma hak berlakunya bala. Ha, apa nak sebut selagi bersama Sayyidina Uthman dia bala sikit. Ha, kerana masalah bunuh tak adalah. Ada bila Sayyidina Ali dilantik jadi khalifah, ganti Uthman dengan cara sebagaimana cara sebelum pada ni, ada dah kumpulan lain hak tak puas hati. Tak puas hati. Kerana Sayyidina Ali bukan tak puas hati Sayyidina Ali di bai'ah, bukan, tapi kerana hari-hari pertama Sayyidina Ali ni duduk senyap. Tak buat gapo. Ali tak buat gapo. Darah Uthman. Kita nak darah Uthman ni dibalas. Siapa dia hak bunuh Sayyidina Uthman kena balas. Ali ni dia cerdik. Ada Allah Allah Taala buat Sayyidina Ali ni memang cerdik. Dia kata tak leh. Orang tengah panah, panah belaka. Ada bila panah belaka tak aku bunuh pada kata. Ak dulu ya sejuk. Biar reda, bila reda tak kenapa lah hak kekal panah. Hak kekal panah tu hak bunuh Sayyidina Uthman dia tak puas hati sama. Sayyidina Uthman hak baik habis gen ni tak puas hati. Ada. Maka orang ni tak akan puas hati siapa khemat. Tak puas hati ke Sayyidina Uthman. Orang hak paling lembut. Tak ada lah sahabat. Orang hak malaikat pun malu. Tiba-tiba ada orang tak puas hati ke Sayyidina Uthman. Maknanya orang ni siapa khemat. Allah Ta'ala tidak akan buat dia puas hati. Jadi ketika mana orang reda, akan timbullah orang tak puas hati. Ha, ni lah kita nak ambil tindakan. Cerdiknya Sayyidina Ali. Tapi orang tak sabar. Orang ramai tak sabar. Akhir sekali pecah dua. Orang latih Muawiyah pula. Di Syam, jauh. Muawiyah ni dia keluarga dengan Sayyidina Uthman. Akhir sekali pendek cerita balas. Balas sampai kat perang. Perang walaupun Allah Muawiyah, Allah Ta'ala buat cerita lain. Patutnya bila perang Allah Muawiyah tak habis cerita lah. Allah Ta'ala buat cerita lagi. Gapa dia? Hak mana ni keluar kena bunuh? Sayyidina Ali duduk sekejap, dia pula kena bunuh. Menyebabkan gagal pula. Gagal akhir sekali orang latih. Orang yang buat pelantikan ikut khilafah tu, dia pilih cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan jadi khalifah. Dibai'ah jadi khalifah. Tapi Sayyidina Hasan tahu, kalau ayah aku hebat pun tak nak pesan masalah. Aku hak cucu kecil juga, lagi-lagilah tak nak pesan masalah. Ha, Sayyidina Hasan dia khabar. Dia cucu Nabi, dia tahu. Dan dia ingat, dia ingat orang pun cerita, dia pun ingat. Nabi pernah sebut dalam satu hadis sahih. Nabi pernah jamuh pada Sayyidina Hasan. Nabi kata cucu aku hak ni sorang. Satu masa, lalu dia kecil lagi.
Tapi satu masa, hak ni lah cucu aku yang akan membuat satu benda besar, menyatukan umat aku. Yang sedap balah pada masa tu. Nabi sebut awal-awal lagi. Ini mukjizat Rasulullah. Maka saya ingat, maka saya pun tahulah bahawa dia dia beber atas dia satu beban yang besar, menyatukan umat. Dia fikir punya fikir tak ada cara lain. Dia kena tarik diri. Buah tarik diri ni kita panggil sunnah. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tok wakil kaum menteri besar nak tarik diri, tariklah. Ada. Ada. Tapi jarang orang nak tarik dia. Oh, ada ketemu ada. Tak apalah hak tarik diri ni. Sunnah Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan cuma dia panggil. Dia mengatakan nebula. Dia pergi nebula. Lepas tu dia panggil Muawiyah. Dia wisyarat Muawiyah. Aku nak berhenti. Aku nak serah kuasa padamu. Kuasa khilafah. Hak nak ganti Rasulullah ni. Kuasa besar ni. Serah padamu. Aku nak minta satu syarat je. Syarat dia ialah kamu mesti menyatukan umat daripada berpecah. Bola cerita pecah balas tu. Mu tugasmu sekarang ni. Parik balik penyokong Sayyidina Ali supaya hidup sekali. Muawiyah sanggup dan alhamdulillah Muawiyah telah melaksanakan tugas dengan penuh jaya radhiyallahu anhu. Zaman Muawiyah ni umat Islam kembali bersatu dan Islam tu berkembang. Raya-raya umat Islam kenapa? Penyatuan. Panjang cerita. Cerita nak jadi besar lagi tu hebat. Dekat Muawiyah nak mati, dia buat pesen dia. Satu ijtihad kita panggil. Ijtihad dia, dia telah pilih anak dia. Anak dia tak ada nick lah. Pilih anak dia nama Yazid. Pilih anak dia nama Yazid. Dia kata pilih lah. Kerana belum pada ni Abu Bakar pun pilih. Umar pun pilih. Aku nak pilih hati. Ada. Bila sahabat ramai. Sahabat masa tu ramai lagi. Ada. Bila sahabat ramai-ramai ni tahu. Sahabat semua tu ada. Tama Muawiyah ni siapa? Yazid ni siapa? Anak. Mana boleh main anak? Nepotisme. Ada. Mana boleh main latih anak-anak ni? Ada sahabat Nabi. Nabi tak pernah buat main latih lagu ni. Yang keduanya Yazid ni siapa? Ramai lagi orang lebih layak. Para sahabat ramai lagi orang hidup. Bapa yang mulatih. Muawiyah berkerah dengan istihad dia. Mula-mula berlaku lawan. Lepas tu Muawiyah nampak orang tak dengar. Dia guna kekerasan. Dia ke khalifah. Kalau mu tak pada api dah. Dia sering main pedai. Tunjuk pedai dia. Sena bana. Sahabat katakan setara ni Muawiyah ni lain dah. Nak main gocoh lah ni pasal ni. Para sahabat ramai-ramai bicara pada dia. Kalau kita lawan Muawiyah, tumpah darah pula pasal. Nampak tu? Maka para sahabat setuju ramai-ramai. Kita wikau Muawiyah. Ikut dia lah nak buat lagu mana. Daripada balah pula zaman Sayyidina Ali pun, kita paruk dekat lagi, kita nak balah pula muka dia. Suruh Muawiyah. Kerana dia pun tahu kalau Nabi ajar lagu mana. Ini alik para sahabat. Akhir sekali sahabat terima. Muawiyah ramai lah orang kata Muawiyah salah. Dan ulama kita pun sebut bahawa memang ijtihad Ali betul dan ijtihad Muawiyah ni salah. Kerana dia telah mengubah sistem masa, sistem khilafah. Cuma tu apa kena ingat. Hak ni hak kita panggil. Hak orang hak sesat di time Muawiyah parah. Kita dah. Ini ijtihad Muawiyah. Muawiyah mungkin beranggapan begitu. Antara hak disebut ialah kerana Muawiyah tahu. Kalau aku suruh kat rakyat tak paloh pula. Baik. Negara Islam pada masa tuah. Nak latih siapa? Orang Madinah. Nak latih orang Madinah. Mana dia kenal orang Syam? Pak Muawiyah. Orang Kupah nak latih orang Kupah. Kalau aku suruh dengan tak ada nak tunjuk siapa, maka akan naik 4-5 orang khalifah. Pada masa tak ada lagi sistem SMS. Undi apa ni? Dia panggil apa? Afundi. Okay. Tak ada lagi pasal tu. Tak ada TV, tak ada live. Maka dia akan latih. Mungkin Muawiyah pandai begitu, maka aku latih juga. Supaya kekuatan kuasa ni menyatukan umat. Sebagaimana aku boleh menyatukan umat dengan kuasa khilafah, maka aku nak anak aku Yazid ni menyatukan umat daripada bala. Tu istihad dia lah. Tapi ulama tak terima. Kerana dia lari. Tak apa tu apa semua. Akhir sekali Yazid merata. Dia pun merata Yazid ni dituruti siapa. Satu demi satu kerajaan beraja. Berlakulah sistem beraja. Dulu sistem khilafah hak Nabi royak. Sistem hak ikut sunnah aku betul. 4 orang. 5 orang sekali dengan Sayyidina Hasan. Lepas pada tu, berlaku sistem beraja. Dan sistem beraja ni berlaku 1,000 tahun lebih. Lama.
Dia boleh kau raja kat nak lagu mana kita. Ada. Dia pakai main alat istana. Dia beri latih pak dia. Lepas tu dia balas sama dia. Kita rakyat dia tunggu siapa dia weh. Naik nama naik adik kau naik abang. Gitulah pak kita. Rakyat ada. Pasal apa? Pasal dalam istana ni dia tak suruh kuasa pada rakyat. Lamalah dia pegang 1000 tahun lebih. Cumanya ulama kita sebut adakah sistem beraja ni diterima dalam Islam ataupun tidak? Orang demokrasi hari ni kan. Hak demokrasi hak barat ni. Demokrasi dia kata sistem beraja ni karuk. Sistem beraja ni kita panggil sistem Jamaah itu tak leh dalam. Hak mana ada ni kena hapus. Ke ada suara-suara orang Melayu kita budak-budak muda ni, hak je ni. Kita boleh kuasa habislah istana. Ada kita peranak istana. Kenapa? Karena kita nak sistem demokrasi, suara rakyat. Asalnya lagu mana? Ulama kita sebut dak sistem beraja ni pun Islam terima. Sebab itulah semua khalifah yang jadi raja nama khalifah. Ada. Dia tidak putus tak apa. Dia berlaku zaman Muawiyah, zaman Yazid dianggap sistem Islam juga. Cumanya ulama kata cacat. Sistem beraja ni cacat. Cacat mana? Cacat masa memilih. Allah Taala Nabi Muhammad ajar pesan lain, mu pilih pesan lain pemimpin. Allah Taala kata serah pada rakyat. Nabi Muhammad kata ngundilah. Ada cuma rakyat ni sebelum pada rakyat mengundi tu, rakyat kena diajar tu siapa orang baik. Jangan jadi Puan UMNO. Ada, ajar rakyat tolak Quran. Hak tu tak jadi tak pakai kerja. Ada. Ajar rakyat pilih pemimpin yang mendukung Quran hadis. Cuma tak berlaku zaman raja. Raja dia pilih sama-sama dia. Dan kepimpinan beraja yang diterima kenapa? Akan nama sebut tadi. Falsafah asal kepimpinan dalam Islam bukan soal milih. Soal dia ialah kepimpinan dunia akhirat. Kata apa? Hak Abu Jahal bawa tadi kepimpinan dunia. Hak Nabi Muhammad bawa kepimpinan dunia akhirat. Lagi mana raja bawa pemimpin dunia akhirat, maka dia layak jadi pemimpin. Dan begitu hak berlaku. Khilafah Abbasiyah, Khilafah Umayyah, Khilafah Utsmaniyah ni tak pernah tolak Quran hadis. Dia pimpin walaupun dia zalim, walaupun dia adil, zalim ke adil, hak jalan bawah ialah hukum Allah terhadap rakyat. Kata apa? Hak tu hak berlaku dalam sejarah Islam 1000 tahun lebih di bawah kepimpinan raja. Hatta raja-raja Melayu, setelah Islam masuk di tanah Melayu, maka tak ada undang-undang kecuali undang-undang Quran Sunnah. Cuma ada raja buat perangai. Banyak sangat gundik. Tak apalah nak larang, kita nak larang dia pun dia tak kita, dia pacung kita. Kukmulah pun masuk neraka selamanya. Tapi Quran hadis kami nak pakar. Kami tak siap pakar mu, kamu nak tolong tolong sore. Tapi rakyat berhak berhukum dengan Quran hadis. Dan raja terima tu kerana dia takut rakyat memberontak. Akhir sekali pakar. Maka lahirlah raja-raja yang adil dan lahirlah raja-raja yang zalim. Tak gitu. Dalam sejarah 1000 tahun mungkin setakat raja-raja Melayu ya. Raja-raja Arab pun pasal itu juga. Ada raja yang adil macam khalifah apa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Siapa boleh tolak dia? Dia bukan dilantik oleh rakyat, dia dilantik oleh keluarga dia. Tapi dia buat bawa Quran Sunnah sehingga dia menjadi khalifah nombor 5. Kalau tak masuk Sayyidina Hasan tadi. Orang anggap dia ni khamisul khulafa. Lepas Sayyidina Ali tak ada dah khalifah terbaik lebih daripada Umar bin Abdul Aziz. Kalau Islam tolak sistem beraja, sistem beraja Umar pun kena tolak. Sebab dia dilantik oleh keluarga dia, tidak dilantik oleh rakyat. Tapi terima. Kenapa? Kerana asal dia kepimpinan ialah kepimpinan Quran Sunnah. Jadi itu apa semua, negara kita hari ini ada dua-dua. Sistem raja berperlembagaan. Nak pakar tak sini? Siapa dia pakar? Kerana suara rakyat pun ada sini, suara raja pun ada. Dan lagi mana raja terima Quran Sunnah? Macam sultan kita di Kelantan, nampak? Nampak baik mana nak Quran Sunnah? Alhamdulillah. Serasi molek antara ayat Kelantan dengan sultan Kelantan. Tak gitu. Nak cari payah. Jajaklah mana payah pasal ni. Alhamdulillah. Allah Ta'ala beri rezeki 23 tahun. Kita jaga Islam ni. Akhir sekali Allah Ta'ala melahirkan kepimpinan yang terbaik. Setakat ni. Dan kita doa sampai khiamat lah insyaAllah. Ini kepimpinan yang berlaku. Dan akhir sekali, sistem beraja selama 1000 tahun lebih ni tumbai juga akhir sekali. Ingat kan siapa khidmat dah? Dah Nabi pun ada sebut kalau kita baca hadis Nabi tukar juga. Tukar lagu mana? Start bila raja-raja ni jadi tolu. Nampak lagu mana? Ada mewah eh. Islam kopsa mewah. Akhir sekali bila mewah ni kan tak ingat ke akhirat dah lah. Tak ingat dah mati. Ada buat bangun ni akhir sekali raja pun tak betul.
esko pun tak apa betul, rakyat pun kau tak betul. Dan akhir sekali musuh, musuh yang ngaji dengan Islam, Eropah, dia ambil sikit-sikit ilmu Islam, dia ambil. Macam kita duduk ngaji dengan Jepun, duduk ngaji dengan Amerika, masuk negara kita. Dah dulu gitu juga Amerika ni, apa ni, Eropah dia ngaji, mari ke Baghdad, mari ke dunia Islam, ngaji-ngaji wakil negara dia, dia membangun. Dia Allah Ta'ala wi dia membangun. Sebab dunia ni adalah syurga bagi orang kafir. Dia boleh buat belakang, kita tak boleh buat, dia boleh buat. Akhir sekali dia maju, dia serai negara Islam. Dan itulah kita panggil era penjajahan. Dah Portugis mari, Belanda mari pak kita ni. Habis negara. Amerika mari, Spanyol mari, Inggeris mari. Habis negara-negara hok kita duk minat bola ini, set-set penjajah belaka. Hok mari jajah kita. Kita induk akak nama dia, Ronaldo. Ada. Ada. Rupanya dia ni Portugal. Portugal ni orang Melaka Melaka hari tu. Ada keturunan tu. Keturunan Vasco da Gama. Ada. Tapi tak apalah, tu cerita sejarah. Ada nak balas orang ada dukis demo jajah aku tak leh lah. Ada lama dah aku tak ingat dah tu aku dulu. Ada. Ni tu apa semua nak sebut. Akhir sekali ranak. Ranak sistem belajar dalam Islam. Bukan setakat di tanah Melayu Nusantara ni, negara Arab dijajah. Ada kita baca, kita tengok filem Omar Mukhtar kan dah. Hak Mak Saleh buat. Apa ni, Perancis masuk, Itali masuk, Amerika masuk, British masuk ke bumi Palestin. Mesir, Perancis masuk, Inggeris masuk. Akhir sekali tekel punya tekel, rutuhlah pala khalifah, iaitu kerajaan khilafah Uthmaniyah pada tahun 1924, 1342 Hijrah. Ada. Jatuh. Bila jatuh juga dalam sejarah umat Islam 1000 tahun lebih, itulah kiamat nombor satu. Hak paling berat. Tak ada dah payung. Payung soyok rabak. Payung yang memayungi umat Islam soyok rabak. Ada. Akhir sekali kebangkitan. Berlaku kebangkitan. Di mana ulama-ulama disedarkan bahawa hari kita duduk bawah penjajah. Walaupun penjajah bawa kemajuan, tapi hari. Akhir sekali berlaku kebangkitan. Akhir sekali negara kita bebas. Negara-negara Islam mula mencapai kemerdekaan daripada semua, termasuklah negara kita tahun 57. Bila tahun 57 merdeka, negara Malaysia ada dua pilihan untuk membina negara yang dibenarkan oleh agama. Pertama, balik pada sistem asal. Rakyat dipilih melaksanakan, rakyat memilih ketua, dan ketua mesti berjanji menjalankan Quran Sunnah, sistem khilafah. Soal lagi, pokok raja pula naik, naik balik. Sultan Kelantan naik, Sultan Selangor naik, Sultan ni naik, dia meretas balik, sistem raja balik. Cumanya kena pakai Quran hadis. Ini yang ada sistem Islam dalam sejarah. Sepatutnya orang yang timur tahun 57 kemerdekaan pakai ni. Tapi tak berlaku, tolak dua-dua. Yang ambil yang mana? Dia ambil Mak Saleh. Ambil Mak Saleh mana ke apa? Kepimpinan dunia. Kepimpinan dunia tak pakai Quran hadis. Start tahun 57 mulalah balah pula. Belum ni balah dengan Mak Saleh. Lepas tu balah sama-sama Melayu. Apa balas sama-sama Melayu? Tubik pas, tubik amnu. Ajak apa dia kerana? Isu dia kepimpinan Quran Sunnah. Kepimpinan dunia akhirat. Alhamdulillah, balas lama-lama orang tuduh macam-macam. Tahun 90, ketika mana rakyat Malaysia duk kagum dengan kepimpinan dunia Tun Dr. Mahathir. Ada akhirat tu, mucara sendirilah Mahathir kata. Tiba-tiba rakyat Kelantan tengah, orang duk tengah. Galak bermira dengan kepimpinan amnu. Tiba-tiba tahun 90, rakyat Kelantan wih 39-0. Dia dengar hak ulama nak balik asal. Dan bila dia pergi tahun 90, dia pergi sungguh-sungguh. Alhamdulillah sampai hari ni untuk pilihan yang kali yang kena. Ada nama gapo pesamuh di Epis Malam. Hattrick, dapat hattrick. Nek kali ke? Nek kosong. Ayat Kelantan semua. Nek kali pilihan raya. Alhamdulillah ni tanda kukuh. Dan ini nikmat besar tu apa semua. Maknanya pala kalau tuan-tuan nak minta dengan Tuhan, dan Tuhan ni baik, kita boleh minta. Ada. Kalau nak minta pahala banyak-banyak pahala, Tuhan aku ni rakyat Kelantan, ni kali nguni, ni kali yang mau undipah. Dan undipah ni membuka mata pada semua orang Melayu, bukan setakat orang Melayu. Tok Guni Aziz kata, PAH ni setaknya parti Islam setanah Melayu. Ada. Lepas tu dia membesar jadi parti Islam se-Malaysia. Tak lama lagi Tok Guni Aziz kata, dia akan jadi parti Islam sedunia. Mana kata? Kerana PAH hajar awal-awal lagi orang. Orang pakat mari tengok. Mari tengok, ni. Rakyat Kelantan memilih kerajaan
dunia dan akhirat. Sebagaimana doa dia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita benar dan alhamdulillah pertukaran kita berlaku dengan molek. Ada Tok Buni Aziz berhenti, ayah mau berhenti. Dah, tapi gayak dia tak pernah berhenti untuk mendukung perjuangan Islam insya-Allah. Kita doa semoga Allah Taala memberi keamanan. Dia wa alhamdulillah Allah Taala wa redha. Kita duk takut 10 tahun dah kita bisa siapalah nak gaji tok guru. Ai baloh dah lepas pada ni. Tak ada orang boleh kata hok ni nak orang ni hok nak ni. Alhamdulillah Tuhan buat benda mana. Adalah menelah sikit-sikit. Tapi seminggu janganlah. Lepas tu dia ambil balik. Alhamdulillah kumpul balik. InsyaAllah kita beri sokongan penuh pada Menteri Besar baru dan Timbalan Menteri Besar insyaAllah untuk memimpin kita seterusnya dalam pemerintahan yang nak pada Quran dan Sunnah insyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allahu akbar.